Seorang maling nekat menggondol ayam jago milik warga kampung Perigi di Depok, Jawa Barat. Aksi pelaku terbilang aneh karena menggunakan tutup muka layaknya ninja dan hanya menggunakan celana dalam. Ini bukan ninja biasa. Seorang maling ayam di kampung Perigi, Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat, nekat beraksi tanpa mengenakan celana. Ya, pelaku hanya bermodalkan celana dalam saat melancarkan aksinya. Agar tak ketahuan, sang maling pun menutup wajahnya seperti ninja. Dengan keberaniannya, maling itu menyelinap masuk ke teras rumah. Hanya butuh waktu 10 menit, sang maling menggondol seekor ayam jago milik Ismail. Pemilik ayam jago Ismail mengaku baru sadar ayamnya hilang pada pagi hari saat hendak memberi makan ayam dan mendapati kandang ayamnya dalam kondisi terbuka. Begitu saya keluar itu, lah itu kandang kok terbuka. Iya, wah ini mah gak salah lagi dah ini mah, maling. Ya itu langsung satu ke anu, ke ngiat itu ke CTP ya. Wow, di anu sharing gitu ya. Nungguin saya dari jam 12, ya. Kapan dia bereaksinya gitu ya. Pas tengah 4 dia tuh. Pas tengah 4 dia langsung, wah itu orangnya tuh, wah. Aneh nak orangnya nak. Maka sepempak doang gitu. Udah begitu ya udah dah, begitu aja ya. Menurut Ismail, dari CCTV, maling hanya beraksi seorang diri. Aksi pencurian ayam di kampung Perigi bukan yang pertama kali. Kini kasus maling ayam tersebut telah ditangani Polsek Bojongsari. Dari Depok, Jawa Barat, Yudi Ardian, jurnalis NTV melaporkan.